nih, untuk efeknya masih sama kayak yang di beta. Lumayan ini dapat zat-zatnya cuy. Ini zat-zat ini penting nggak? Kenapa aku bilang zat-zat ini penting? Soalnya kita bisa kumpulin dan buat gacha di sini nih cuy. Sini nih. Ini kan aku ada 7 ya. Kalau misalkan ini di bagian item, nah bagian lainnya klik item. Nah, di sini kan ada yang namanya zat. Ini 7 kali bisa dibuat jadi 1. Lumayan nih. Oke kan, lumayan cuy, bisa gacha. Ini jadi setara sekitar berapa ya, 50 golden star atau 25. Jadi itu kalau dikumpulin setara dengan 50 golden star cuy. Lumayan lah, 50 golden star itu kan kalau dirupiahin ya 7000-an. Jadi setara 7000 ya cuy. Halo cuy, balik lagi di channel Firman Hai. Jadi di video kali ini aku nggak bakal review skin karena aku udah pernah review ya cuy. Tapi di sini aku bakal mencoba menggacha kembali, membandingkan di beta dan ori. Kalau di beta kan rata-rata habis, anggap aja 30.000 dis. Karena yang pada coba gacha di beta ada yang habis 25.000, ada yang 23, ada yang 24 atau 26. Nah, di sini aku ada 129.000 cheese. Jadi aku bakal cobain gacha di sini dengan 129.000 cheese. Langsung aja kita gacha, kira-kira habis berapa sih? Apakah lebih murah di beta atau di ori? Langsung aja kita gacha di sini cuy. Yang pertama kita free-free dulu cuy. Kebetulan juga aku ada satu kupon, yaitu di atas satu kupon. Nih yang God Lawyer juga ada satu kupon ya, dan dua kupon ini masih short, jadi belum bisa di. Ini kalau aku gacha pertama ini masih bisa gratis. Tapi aku mau gacha ini dulu cuy. Langsung aja 10-10 ya, biar cepet. Akan tampilkan lagi. Langsung aja kita di sini. Untuk efeknya masih sama kayak yang di beta. Lumayan ini dapat zat-zatnya cuy. Ini zat-zat ini penting nggak? Kenapa aku bilang zat-zat ini penting? Soalnya kita bisa kumpulin dan buat gacha di sini nih cuy. Ini kan aku ada 7 ya. Kalau misalkan ini di bagian item, nah bagian lainnya klik item. Nah, di sini kan ada yang namanya zat. Ini 7 kali bisa dibuat jadi 1. Lumayan nih. Oke kan, lumayan cuy, bisa gacha. Ini jadi setara sekitar berapa ya, 50 golden star atau 25. Jadi itu kalau dikumpulin setara dengan 50 golden star cuy. Lumayan lah, 50 golden star itu kan kalau dirupiahin ya 7000-an. Jadi setara 7000 ya cuy. Kita gacha ulang lagi nih sampai kita habiskan. Sampai dapat kok. Ini sih aku pengen dapat zertnya itu loh cuy. Kalau nggak potongan zert ya skinnya langsung. Kalau yang trial-trial aku kayaknya udah nih, malah ada di kuki lagi. Kita main cepet aja langsung. Kita nggak liatin efeknya ya, biar cepet. Oh ini aku dapat 5 cuy, 5 kali. Berarti ini aku dapat satu kupon ya. Dapat satu kupon, lumayan. Oke, belum dapat kali ini. Ini yang satu kita gunakan dulu lah. Mana nih? Udah habis berapa? Aku nggak hitungin. Yang penting tadi awalnya adalah yang pertama 129.000 cheese. Ini aku dapat 2, lumayan. Oh lumayan cuy, dapat banyak. Ini kupornya aku lumayan dapat banyak ya. Dapat banyak kupon, lumayan cuy. Langsung dapat. Berapa ya kira-kira hitungannya cuy? Nanti kita nih. Ini untuk skinnya ya. Ini aku udah pernah review, jadi nggak perlu aku review lagi. Jadi untuk hitung-hitungannya adalah 129.000. Nah, sekarang sisa 99.000. Jadi anggap aja habis 30.000. Jadi sama aja sih. Sama aja habis 30.000 cuy. Ini aku dapat ini gratis ya. Lumayan buat next gacha. Nah, selain aku dapat itu ya cuy, aku juga dapat potongan ini ada 44. Jadi otomatis aku kalau ditukarkan ini ya cuy. Inventory, bagian lainnya, item. Ini kalau aku tukarkan jadi 8.
jadi 8 cuy. Lumayan, 8 kali 50 udah jadi 400 golden star. Lumayan banget cuy, 400 golden star buat gacha ini. Ya, kan kita nggak perlu top up lagi karena udah jadi kupon. Otomatis kalau kalian punya banyak cookie, lebih baik kalian gunain untuk gacha ini aja cuy. Lumayan, ini kalian bisa cobain skin-skin gratis. Terus yang paling utama ada ini ya. Ini adalah bonus kalau kalian putar yang 30.000. Lumayan. Oke. Bye bye.